Alright guys, halo semuanya. What's up? Welcome back to my channel Yogi Pratama Duon. Senun liaga cuy. Oke, kali ini gue bermain Last Day on Earth GT. Kali ini gue akan melalang buana entah kemana guys ya. Tapi sebelum itu gue akan menyiapkan senpi gue guys, karena gue masih kurang membawa senjata gue. Dan ya, hari ini gue pengen iseng aja ya. Jadi gue pakai apa aja yang ada di inbox gue. Terus ya, nanti next konten gue akan ke bunker berapa, dan next konten antara ke bunker berapa ataupun free to play reborn ya, nanti gue lanjutkan lagi guys ya. Tenang saja, free to play reborn sekarang jadi bahan program untuk di channel ini guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe buat player baru yang baru mampir sini. Ayo dibantu subscribe guys ya. Buat kalian yang mau nyari tips and trick, kalian terus pantengin channel ini. Dan buat player baru ya, subscriber baru yang baru datang, kalian cek playlist di channel ini, banyak tips and triknya yang bermanfaat buat kalian guys ya. Ada wall trick, bagaimana cara wall trick, menyelesaikan bunker alpha cara hemat, dan banyak lagi guys ya. So nanti gua akan upload lagi tentang free to play. Dan ya, hari ini gua pengen ngeraih sih tadi ya rencana gua, tapi di sini gua ya tidak ada apapun lagi ya, gua kasih ini aja deh. Jadi gue ntar bisa ngeraid lagi. Dan ya, hari ini gue pengen kemana aja gitu guys ya, kemana hatiku senang gitu jadi ceritanya nih. Dan ya, mungkin kesempatan gue mau mancing kali ya, jadi kita akan mancing dulu ya. Jadi gue akan ngambil pancingan gue yang ada di sini guys. Yang ada di mana? Ada di sini. Nah ini dia pancingan gue. Lupa gue naruh di mana guys ya. Nah di sini gue tuh nggak jauh-jauh, kalau naruh pancingan tuh pasti di sini nih kalau nggak salah. Mana ya? Anjir gue lupa. Gue cari dulu. Nah ini satu. Oke, pokoknya kalau ada event-event apapun itu gue samperin guys. Jadi begitu ceritanya guys ya. Oke, gue lupa di mana sisa pancingannya gue taruh ya, karena kebanyakan tempat ya, karena gue kebanyakan tempat fishing rod gue lupa gue taruh guys ya. Jadi so langsung saja kita nikmati ini ya. Anjir gue penasaran cuy, gue lupa naruh ya gini. Oh, gue nih orangnya pelupa guys, kalau udah banyak gini tuh lupa gue naruh di mana gitu ya. Kalau nggak salah tuh sekitar sini gitu guys, di sini kalau nggak salah tuh. Nah oh ya, ini gue bawa blue buat apa ya namanya, buat umpannya. Nanti kalau ikannya sudah nggak ada kan dipancing lagi pakai itu. Ah ini dia, aduh gue pikun banget gila. Maklum guys, sudah berumur guys ya, jadi di usia ini aja gue hampir 5 tahun main ini anjir. Ada 5 tahun lah jatuhnya ya, dari awal-awal rilis dulu gitu ya. Banyak perdebatan di antara Last Day on Earth ya, apalagi nih game masih beta gitu guys ya, baik dari segi trik, dari apa gitu guys ya, dari player lama maupun player baru. Dan ya masih banyak perdebatan yang gue kadang gak habis pikir gitu, why gitu loh. Yang pasti apapun itu, mau player lama mau player baru, apapun itu guys ya, ayo nikmati game ini apapun itu ya, enjoy aja gitu. Kalau yang lama ya saling bantu, ibaratnya buat panjang baru, yang baru juga harus bisa menghargai gitu guys. Jadi ya kita sama-sama enjoy lah gitu, saling apa ya, saling membantu, saling menghargai aja gitu guys ya. Dan jangan lupa buat yang apa namanya, oh gue kesini dulu, fishing turnamen. Oke, gue kesini dulu deh, gue ke Jangyur dulu guys. Nah jangan lupa buat yang baru mampir ke channel gue ya, gue mungkin udah banyak cerita di video-video gue yang lalu ya guys ya, kenapa gue harus bermain game survival atau game Last Day on Earth ya di channel ini, di channel gue ini. Yang utama sih sebenarnya kan konten Last Day on Earth ini ya, yang utama itu ya kalian tau lah alasannya kenapa. Di beberapa video sudah gue kasih tahu ya, waktu itu gue curhat ya, mungkin ada pada tahu gitu ya. Dan gue bersyukur ya, akhirnya lama kelamaan nih konten kreator Last Day on Earth itu kan udah mulai nih, udah mulai bermunculan nih ya, yang dulunya sedikit gitu ya, ibaratnya gue awal berjuang sendiri mati-matian, walaupun ada beberapa teman-teman yang akhirnya pakum nyerah gitu ya. Dan gue sekarang bersyukur gitu, anjir, gue syukur gitu guys, karena udah mulai bermunculan nih orang-orang konten apa ya, konten kreator Last Day on Earth ini gitu loh. Ya dan akhirnya gue senang sekarang gitu. Jangan lupa dibantu mereka guys ya, untuk semoga game ini makin berkembang gitu. Hai bunyi anjay. Semoga game ini makin berkembang dan ya makin sukses tentunya, makin maju gitu guys ya. Jadi ini misi nyelamatin orang anjir.
Ya, seperti misalnya contohnya gue sama Hafiz Yore ya. Itu gue satu klan. Terus masih Hafiz itu salah satu apa ya, barengan kita tuh waktu itu bikin konten itu barengan, guys. Menurut gue ya, yang gue tahu dulu. Habis itu baru disusul sama yang lain gitu. Nah, ini dia nyelamatin orang. Nah, sebenarnya Penjung Yard ini harus bisa diakses dengan menggunakan motor, guys ya, dan motor itu harus udah level 40 gitu. Oke, gue udah nyelamatin orang. Sayangnya bunuh rider ini nggak ada poin ya, nggak ada poin samsek gitu loh. Oke, kita kesini dan ampas anjir isinya tuh. Kalau nggak salah zombie guys ini muncul. Harusnya sih zombie ya, tapi karena event rider emang nggak ada dia. Jadi buat kalian yang pengen masukin event rider gampang guys, tapi risikonya yaitu CNP-nya banyak. Gak bisa sembarangan ya. Kalau ada rider ngasih misi nyari mesin ini, di junkyard ini pilihan yang tepat ya menurut gua ya. Daripada kalian harus nyari bolak-balik gitu, di sini udah bagus sih. Tapi dengan syarat motor harus level 40. Bang, bagaimana sih cara upgrade level motor itu? Kalian ke gas station, nanti ketemu cewek di sana upgrade guys ya. Bisa dengan membawa generator, membawa mesin rusak tadi di upgrade juga bisa, atau membawa kelebihan barang-barang yang tidak perlu yang tidak diperlukan. Misalnya kalian sudah jadi motor, gas tank sudah tidak diperlukan, kalian tukar di sana aja berjadikan poin, nanti dijadikan motor ya. Untuk videonya sudah ada kok judulnya, akhirnya motor gue sudah maksimal gitu guys ya. Oke, kita ke fishing tournament sekarang ya. Dan gue jelaskan sekali lagi, jangan lupa di subscribe untuk konten creator Last Day on Earth ya, baik dari Indonesia ya, terutama dari Indonesia lah, karena mereka lah yang banyak berjuang gitu ya, mempertahankan game ini tetap ada gitu loh guys. Gue sebenarnya bersyukur banget, karena banyak gitu loh, udah mulai bermunculan tuh gue banyak, gue seneng gitu guys ya. Akhirnya wah udah ada nih, dan siapa yang bakal jadi partner resmi Last Day on Earth lagi nih ya, selain gue gitu kan. Gue berharap akan ada temen gitu di sini ya, dari Indo gitu guys ya. Semoga teman-teman yang ini lagi berjuang ini nanti diterima gitu ya. Gue sangat berharap banget gitu, karena gue cuma sendiri capek anjir. Oh, sini ada kucing. Oke, ada bar ya, seperti biasa. Gue gak ada duit, sorry ya, gak ada duit. Oke, kita mancing dulu kalau begitu guys ya. Dan ya, adalah dia seperti biasa, tidak ada hal yang istimewa lagi guys ya, hanya strike manja gitu loh. Dan ya, langsung dapat ikan mas seperti biasa, tidak ada perubahan, dan langsung dapat great fishing ya. Jadi ya seperti inilah, tidak ada yang berubah gitu guys ya, kecuali gua bom gak tahu jadi gimana, bisa apa enggak nih. Harusnya sih bisa, cuman resikonya lumayan ngabisin makan lele ya. Oke, forge dapatnya. Gue pakaian outfit psikopat mancing anjir, gimana ya resir? Kalau ada bocah lari nih. Jadi gitulah guys ya, yang gue bilang itu jangan lupa dibantu channel-channel apa ya namanya dari Last Day on Earth Indo gitu guys. Tanpa mereka game ini nggak bakal berkembang, dan kalian nggak bakal tahu tips and triknya. Mungkin sebagian konten kreator ada yang ngomong kayak gue gitu, ada yang ngedit video langsung pakai teks, ada yang ngedit video mungkin langsung intinya ada. Jadi setiap konten kreator berbeda-beda gitu ya, kalian tetap bantu aja gitu guys ya. Jadi kenapa gue bilang begini, harus tetap bantu biar kita tuh makin naik gitu guys, makin gamenya ini tuh makin berkembang di Indo gitu loh guys. Karena game survival di Indo itu memang agak kurang ya, agak kurang banget. Makanya gue berharap semoga makin naik gitu guys ya. Oke, kita langsung ke sini. Oke. Nah, langsung dapat ikan salmon ya. Gue berharap dapat ikan catfish sih, tapi catfish itu harus ada triknya guys. Jadi gue kasih tahu di sini ya. Kalau untuk catfish itu biasanya harus memakai resep ya. Jadi ada resep yang namanya tuh resep adalah nanti gue tunjukkan di next video ya, ada resepnya. Jadi resep ikannya itu harus dimasak dulu, jadi pakai ikan-ikan apa
terus digunakan nanti baru ke lokasi mancing. Nah biasanya tuh kalau hoki dapat itu yang namanya catfish ya, itu agak susah sih, pakai sturgeon kalau nggak salah itu, gue lupa guys. Jadi apa gunanya catfish itu, banyak guys ya. Jadi kayak untuk mendapatkan apa ya, true friend dogs itu harus menggunakan ikan itu gitu. Jadi itu tuh untuk meningkatkan chance-nya atau kesempatan mendapatkan true friends dog seperti itu guys. Oke, guys, gue rasa cukup sampai sini guys ya, mancing manianya dan penjelasan gue seperti itu dari apapun itu ya guys ya. Oke, guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys ya, dan tetap pantengin terus channel ini karena gue akan upload game-game survival kesayangan kalian di sini guys ya. Oke, see you in the next video dan oke, bye-bye. Yuhuu.